Tanya lagi. Ibu mertua ini mau tes sejauh mana kesetiaan tiga menantu dia ini. Menantu pertama diajak naik kapal perahu, ibu mertua terjun langsung, sang menantu terjun juga bantu. Itu selesai, besoknya begitu menantunya bangun tidur, ada ucapan terima kasih dan dikirimin mobil Toyota oleh ibu mertua. Terima kasih dari ibu mertua, katanya. Tes lagi menantu kedua dengan kejadian yang sama. Juga kita dua. Terjun juga menantunya yang kedua bantu. Besoknya dapat Toyota Avanza dari ibu mertua. Terima kasih dari ibu mertua. Begitu menantu ketiga sudah sekalian. Begitu ibu mertuanya terjun, dibiarin aja sama menantu ketiga. Tenggelam. Mati. Dapat warisan. Begitu paginya dia dapat mobil, mobilnya Mercy. Terima kasih dari bapak mertua. Sama mertua bisa kawin lagi. Lagi mana? Istrinya meninggal. Tiap hari dia ziarah ke makam istrinya sehari dua kali. Pagi dia datang, sore pulang kerja dia datang lagi ke makam. Disiraminya. Kata teman-temannya, kau luar biasa sayangnya sama istri. Ini bukan sayang, katanya, aku mau memenuhi janjian pesan istri. Kalau mau kawin lagi, rumput di makam ini harus tumbuh dulu, katanya. I like this. Disiramin semua rumput. Makanya sehari dia siramin dua kali. Rumput gajah tumbuh, Pak. Jadi kan malam-malam istrinya itu apa, periksa handphone suaminya. Nah, jadi banyak ini. Jadi ini. Bom. Nomor kontaknya COVID-19. Jangan-jangan ini selingkuhan suamiku nih, katanya. Enggak pencet nomor COVID-19. Ternyata yang bunyi handphone istrinya sendiri. Gara-gara istrinya cerewet, dia tulis COVID-19. Langsung di lockdown 14 hari. Bom. Mana di dompetnya itu dia bawa foto istrinya. Sebentar dia lihat foto istrinya. Kalau ada masalah support menulis berita. Nah, jadi itu jadi foto istrinya. Kata temannya luar biasa, Komi sayangnya sama istri. Setiap saat lihat foto istri. Bukan, katanya. Aku itu seberat-beratnya masalah paling berat menghadapi yang satu. Curhat coba. Curhat. Itu aku mau.